Hi guys, welcome back to my channel dan selamat datang kembali di game Need for Speed Underground kedua ya guys ya. Dan kali ini guys, sebelum gua lanjutkan karirnya, gua mau modifikasi mobil gua ini guys, 250 SX. Kita ke body shop dulu ya guys ya. Oke. Sebenarnya gua mau modifikasi mobil ini tuh kayak mobilnya Ryan Cooper ya guys ya, tapi setelah gua pakai vinilnya pakai aplikasi NFS Techset, NFS Underground 2 remasternya ini jadi itu guys, jadi banyak bugnya ya. Bentar guys, duit. Jadi banyak bugnya gitu loh guys, kalau misal gua pasang vinil tambahan gitu ya. Jadi setiap kali gua masuk, aduh bentar, ada duit guys. Setiap gua running NFS Underground 2 gua itu kayak tiba-tiba nge-freeze, abis itu langsung nge-close guys, nge-close sendiri gamenya. Jadi kayak ada sesuatu yang nggak bisa dijalanin gitu. Terus gua coba pakai file-file yang lama gua juga nggak bisa. Jadi mungkin untuk beberapa modifikasi untuk yang pakai vinil tambahan dari eksternal ya guys ya, mungkin gua cancel, jadi hanya berlaku di NFS Underground 2 yang versi biasa guys. Tapi nanti gua coba-coba lagi lah guys ya, siapa tahu memang ada beberapa file yang perlu dibenerin. Oke. Alright guys, langsung aja kita ke front bumper dulu. Kita pilih yang sedang-sedang aja ya guys ya, yang simple aja. Ini juga masih di kota pertama guys, belum semuanya selesai. Yang pasti untuk lawan kalibnya jangan sampai kelewatan lagi ya guys ya. Bentar, tadi yang ini gua pilih apa? Oh, pilih sniper, berarti ini juga harus sniper. Oke, side skirt, sniper juga. Terus untuk visual ratingnya ini gua lupa guys, untuk di misi pertama ini harus rating berapa ya, nanti gua lihatnya habis selesai modif guys. Hood ini lumayan naik nih guys, formula style mana ya, inilah biar naik guys. Rough scoop, sebenarnya gua nggak suka sih pakai ini guys, tapi demi visual rating ya guys ya, demi progress, gua pasang yang ini aja. Headlight pilih ini aja guys, untuk tail light sama sip. Side mirror, bentar guys, sebenarnya bagus standar sih guys, tapi kalau dinaikin wih udah mau satu visual ratingnya guys. Exhaust, paling gede, tapi ketutupan, oh enggak, bagus guys, sip. Untuk velg, gua pilih kalau BBS gimana? Nope. Gua ini kalau pilih velg selalu lama guys. Bentar ya. Antara ini sama ini ya, ini bagus nih guys. Ukuran 16 terlalu kecil, 17, 18 kegedean. 17 aja guys, yang sedang-sedang aja ya. Sip, carbon fiber, white body kit. Nah ini jangan sampai lupa guys, white body kit ini katanya, kata teman-teman itu kalau semisal kita sebelum lawan Caleb, kita harus outrun challenge dulu ya. Katanya ini, gue juga nggak tahu nih guys. Bentar, gue pilih warna putih aja dah. Gloss, jadi coba bisa pakai vinylnya Ryan Cooper guys, gue pasti pakai itu. Kece gitu kan Ryan Cooper ke review. Putih aja lah guys,
spoiler kagak ada. Pelek belum bisa. Brex, wih, Brex udah bisa dong. Ini merah lah. Hey, accessorize your ride with style and turn nah, ini guys. Aduh, gua nggak suka ini guys. Gak ada visual ratingnya kan? Underglow neon aja dah. Underglow neon warna merah guys, kece. Gak ada window tint. Window tint light black. Light black. Oh, ini bisa. Visual ratingnya nambah ini guys. Nah, sip. Kalau visual rating nambah nih, gua mau nambah. Spinner belum. Oke. Okay. Alright guys, langsung kali ini gue langsung ke career mode-nya dulu. Sebentar, kita tadi disuruh ke special event ya guys ya. Ini ada dua nih. Coba gue ke special event ini dulu ya. Kan tadi kita udah ditawarin buat jadi DVD cover guys, mobil kita. Karena visual ratingnya udah memenuhi guys. Dure lo elek, Pe. Mana nih bintang-bintang? Oh, bintang di surga. Oh, ini nih. Check it out, bro. You just got featured on the DVD Best. Control car. Hey, I've been hearing a lot of you lately. Ya, gini aja ya guys ya. Wes. Take a picture. Wes. Woo. Oh, I know you can drive, but can you direct? Bang reward 647. Oke, okay, lanjut kita ke special event yang ini guys. Shift the camera angles to get the perfect layout. Special event ngapain ya? Think you have it? Press the camera button to nail the shot. Simple, right? Wes mari, wes njupuk fotone wes mari. Cepetin duite, fotone mah ya wes ala kadare, mamen. Belok ya, iki belok ya. Ada di sebelah kiri jalan, guys. Nah, ini. This photographer is not going to wait around all night. You have cut 2 minutes to get this location before he takes off. Oh, bentar guys. Waduh, disuruh ini ya guys ya, cepet-cepetan ya. Anjir. Waduh, salah. Weh, nanti ki. Ngeluh gue tam. Kanan. Astaga, berwaladim. Ayo re. Cat mobil mutan tam. Belok kiri. Belok kanan. Keren deh tak. Cuman moga-moga keren deh. Oh, ben cepet gue. Aduh, meh nobyo taksi. Bos. NPC ini gak akan pola. Oh, ini guys, deket guys. Woo. Nice, you just scored the cover of Turbo. Nah, gini aja guys. Show off apa? Tak ada show off. Ini. Nah. Ini wes. Mantuliti. Sip. Okay guys, sekarang kita lanjut ke drag. Ada drag guys. Ntar, waktu gua jam berapa? Oh, masih 14 menit. Okay, let's go guys. Wih, bro.
buruk banget pe, aku pele ngedrag pe. Waduh kalah bos. Icu icu icu. Loh ya turbo belum. Oke. Oh gitu. Oke. Nomor satu guys. Let's go my man. Bisa yuk, bisa yuk. Woo! Not bad guys. Gua kira no op ya. Ternyata mantul itu. Alright. Drag udah. Terus sekarang kita lanjut ke URL. Waduh, URL ada dua nih guys. Ini lama ini. Ini nanti gue lanjutin di next episode aja kali ya guys ya. Oke, okay, URL. Ini panjang ini guys. Biasanya URL tuh berulang kali ya guys ya. Entah gue kontenin atau enggak. Yang jelas ini nanti abis URL, kita nanti kebuka satu map lagi guys. Kayak gitu. Jadi kalau misal kalian kehabisan beberapa, apa namanya, kadang tuh di kolom komentar ada yang tanya, bang kok di gua gak ada event lagi ya? Nah itu, pastikan visual rating kalian harus sesuai dengan yang dipersyaratkan. Terus yang kedua, harus muncul URL ini guys. Ini kayak transport ke map selanjutnya gitu ya. Ke apa namanya, distrik lah kok map. Mapnya ya cuma ini, cuma satu doang. Kayak gitu aja. Oke okay, guys. Oke okay, guys, segitu aja untuk video kali ini ya guys ya. Thanks for watching and bye-bye.